Assalamualaikum, hari ini saya dan mertua mau panen kacang panjang ya. Pagi sekali saya bersama mertua sekitar jam 6 lebih ya, 6 jam 6 lebih dikit saya pergi bersama mertua ke kebun ya untuk mengambil kacang karena kacang di kebun udah banyak, udah mulai menua, nggak ada yang ngambilin ya. Hari ini kita mau ambil banyak dan mau diawetkan ya buat nanti musim dingin. Sangat enak ya, cuaca pagi hari ada suara burung juga. Ipan, ini osoy, itu ya. Biasa di sini banyak air kata mertua. Sekarang nggak ada air kekeringan, jadi nggak apa kurang bagus juga ya. Biasa setiap sore mama mertua siramin kalau ada waktu. Mama mertua mau kasihin ke suami
yang yo kai bilan. Saya bilang kepada mertua, di sini udah banyak yang tua-tua ya. Pohonnya juga udah mau mengering di sini. Yang tadi itu baru, yang ini udah mau panen habis ya. Mertua saya bilang katanya enggak ada air, kekeringan. Iya kata saya, air enggak cukup ya karena musim panas sekarang terlalu panas. Iya. Kalau di sini kacangnya pendek-pendek ya, biasa kalau orang Sunda buat di rujak kacang ya, di pencok kacang ini enak banget. Jadi kacang yang lebih pendek itu enggak berair ya, kalau yang panjang itu biasa untuk ditumis buat di apa di lodeh ya. Kalau yang pendek-pendek ini enaknya pakai pencok kacang ya. Oh ya,会掉。没有了。Saya udah coba ya bicara sama mertua, kata saya yang bawain, tapi mertua bilang nggak usah, mertua selalu nggak mau direpotin ya.
Kayak nanti ya. Di dalam airnya bisa langsung diminum ya. Kalau musim kemarau nggak ada air, di sini ambil. Indah banget ya bunganya. Mama Yona. Mama Mio. Nah. Oh, yeah. Duh, sampai rumah anak saya senang banget ya. Saya ambil semangka yang kecil. Dia baru bangun.